Sementara itu, keputusan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berakhir pada 12 Mei ini akan diumumkan beberapa hari sebelum PKP semasa berakhir. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba perlu menasihati kerajaan sama ada PKP yang sedang berlangsung perlu dilanjutkan atau ditamatkan. Tunggulah pengumumannya. Kita Kementerian Kesihatan akan memberikan nasihat kepada kerajaan kerana Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan dan Menteri Kesihatan perlu menasihatkan sama ada perlu disambung atau tidak. Jadi seperti biasa mungkin 2-3 hari sebelum tamatnya satu-satu PKP kajian akan mengumumkan. Jadi kita tunggulah pengumuman. Saya pun tak tahu lagi. Pelaksanaan PKP bermula pada 18 Mac yang kini sudah di fasa keempat dan akan tamat pada 12 Mei ini. Pada masa yang sama, kerajaan turut mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei bagi memberi kelonggaran kepada beberapa sektor ekonomi untuk beroperasi tertakluk kepada syarat dan prosedur operasi standard SOP.